Mengenal sistem rudal unik Rusia SAM-TOR M2DT, keluarga terdekat jenis rudal TOR, dalam fungsi dan operasi, adalah sistem seperti rudal rapier Inggris dan sistem rudal krotal Prancis, yang beberapa orang dianggap memiliki kinerja yang agak kurang daripada TOR, dua sistem lainnya berdasarkan peralatan yang agak lebih tua. Ketiga sistem mobile dan self-propelled, TOR menggunakan kendaraan tempur 9A330, yang membawa awak 4, 1 pengemudi, 3 operator, dan bertindak sebagai transporter otonom, launcher, dan unit radar, atau TLAR, mirip dengan tetapi bukan teller, karena tidak membuat rudal ke posisi peluncuran. 9A330 didasarkan pada sasis GM355 yang diproduksi oleh HMS. TOR M1 menggunakan GM5955 yang ditingkatkan, sesuai dengan perlindungan NBC, nuklir, biologi dan kimia, seperti rapier dan crowtail. Selain kendaraan yang dilacak, ada juga versi TOR yang statis dan ditarik, serta yang beroda. Waktu mobilitas adalah 3 menit dan dapat diangkut dengan alat transportasi apapun, termasuk udara. Waktu reaksi TOR asli adalah 7-8, standar 7-10, jika sedang bergerak detik. Memiliki fitur TLAR, disusun dengan cara yang mirip dengan sistem pertahanan udara 9K33 OSA dan 9K22 Tunguska, TLAR TOR memiliki fitur turret dengan radar mendapatkan target yang dipasang di atas, dan radar menancap di depan, dengan 8 rudal siap tembak yang disimpan secara vertikal di antara dua radar. Radar akuisisi target adalah radar 3D Pulse Doppler Vane, dilengkapi dengan antena parabola terpotong, dan secara mekanis, kemudian secara elektronik, dipindai dalam azimut dengan tampilan sektor 32 derajat, 12, dan memiliki daya keluaran rata-rata 1,5 kW, yang menyediakan deteksi maksimum 25 km, 16 mil. Sebagai referensi, F-15 McDonnell Douglas pada ketinggian 6 km memiliki probabilitas deteksi 0,8 pada kisaran ini. Dua jantung elektronik dari sistem ini adalah sistem pengendalian tembakan digital, yang memungkinkan pendeteksian hingga 48 target dan 10 target pada satu waktu, dan mengintegrasikan fungsionalitas SIF, antena IFF dipasang di atas radar pencarian. Radar-radar keterlibatan target adalah radar Doppler Pulsa Pita G, Pita, kemudian Pita K, dengan antena array yang dipindai secara elektronik pasif. Dalam azimut, radar diklasifikasikan sebagai array tipis. Desain menggunakan elemen yang lebih sedikit, yang menggabungkan hanya 570 pemindah fase dan menggunakan polarisasi linier. 12, radar memiliki daya keluaran rata-rata 0,6 kW yang menyediakan deteksi maksimum 20 km, 12 mil. Sebuah pesawat jenis F-15 memiliki probabilitas deteksi 0,8 pada kisaran ini. 2, awalnya TOR hanya bisa menyerang satu target pada satu waktu, dan hanya dengan dua misilnya. Varian selanjutnya dari sistem TOR, TOR M1 dan M2E, menggabungkan saluran kontrol tembakan tambahan, serta kontrol kebakaran yang meningkatkan, memungkinkan sistem untuk menyerang 2, M1, dan kemudian 4, M2E target, sekaligus memandu hingga 4 target. M1, dan kemudian 8, M2E, rudal. Ada juga antena kecil di bagian atas target radar untuk berkomunikasi dengan rudal setelah diluncurkan. Radar bersama-sama ini membawa nama pelaporan NATO, Schroomhauf, untuk mengurangi dimensi kendaraan. Radar akuisisi target dapat diturunkan secara horizontal saat ini, dan pelacak radar dapat berputar dari vertikal, untuk mengizinkan keterlibatan dalam lingkungan berat yang merupakan medan perang modern. 9K332 dilengkapi dengan sistem optik, melengkapi radar utama. Sebagai sistem yang sepenuhnya mobile, TOR mampu memperoleh dan melacak target saat TLAR bergerak. Namun, karena gangguan pada saat peluncuran saat bergerak, rudal hanya dapat ditembakkan saat sistem dalam posisi diam. Setelah diatur, waktu reaksi, dari deteksi target hingga interaksi, digambarkan sebagai 5-8 detik, mengandalkan pada variannya. Namun, waktu reaksi lebih lama, sekitar 10 detik, saat bergerak dan menembak dalam jeda singkat. Untuk memfasilitasi mode operasi ini, unit daya tambahan, APU, sehingga mesin utama dapat dimatikan sementara sistem radar dan misil terus beroperasi saat stasioner, memungkinkan kesiapan dalam waktu lama. Komputer digital mendukung tingkat otomatisasi yang lebih tinggi daripada sistem Soviet sebelumnya dari jenisnya. Klasifikasi ancaman otomatis dan sistem dapat dioperasikan dengan sedikit masukan dari operator, jika diinginkan. Sistem komputasi berperforma tinggi yang dikombinasikan dengan radar array yang dipindai secara elektronik pasif adalah alasan utama untuk tingkat akurasi sistem yang tinggi. Kemampuan untuk mencegat target kecil, cepat dan bermanuver tinggi, dan waktu reaksi sistem yang sangat cepat. Biasanya, baterai 4 kendaraan TOR disertai dengan pusat komando seluleran ZIRM,
bahasa Rusia, Ranzir M, yang menyediakan interaksi otomatis dengan Thor, 9K33 Osa, 9K31 Strela 1,2K22 Tunguska. Hal ini memungkinkan alokasi tugas yang efisien antara awak Thor M satu individu dan memungkinkan setiap TLAR untuk menggunakan sistem pertahanan udara yang lebih luas, sehingga meningkatkan deteksi target dan mengurangi waktu reaksi. Kendaraan Thor disertai ponsel Poliana D4, yang menyediakan interaksi otomatis dengan Thor, Buk, 2K22 Tunguska, S300V, mengintegrasikan semua fungsi dari beberapa sistem yang berbeda menjadi satu kesatuan plus berbagai pesawat angkatan udara plus transfer langsung target penamaan. Thor M1 yang menerima perintah dari Ranzir M, Poliana D4 dapat menembak jatuh target dalam kisaran 0-84 derajat. 4. Sistem Thor M1, waktu pembuatan versi, 1991, dapat beroperasi dalam pasangan, maka pengamatan adalah 0-64 derajat, vertikal. Kendaraan sistem rudal anti pesawat Thor menyediakan deteksi simultan hingga 48 target. Roket dikembangkan untuk mencegat target kecil yang bermanuver secara agresif, dengan berat 167 kg, 368 pon. Rudal 9M330 memiliki panjang 3 meter, 9,8 kaki, membawa hulu ledak 15 kg, 33 pon, dan memiliki kecepatan puncak sekitar Mach 2,8, 3430 km per jam. 2130 mil per jam, dengan menggunakan panduan perintah dan proximity fuse yang dikendalikan radar, rudal dapat bermanuver hingga 30 gram dan menyerang target yang terbang hingga kecepatan Mach 2, 2500 km per jam. 1500 mil per jam, diluncurkan dengan dingin, rudal didorong keluar dari kendaraan sebelum motor roket berbahan bakar padat menembak dan sistem manuver gas dinamis mengarahkannya ke sasaran. Rudal juga dapat ditembakkan ke target permukaan. Setiap rudal adalah disegel bulat, disimpan dalam dua kelompok 4, rentang keterlibatan hingga 12 km, 7,5 mil, 6,5 mi, dengan rentang minimum bervariasi antara 1,500 sampai 2,000 meter, 4,900 sampai 6,600 kaki, ketinggian pada versi dan ketinggian efektif 6 sampai 10,000 meter, 20 sampai 32,8 kaki. Salam Riu dan gak bikin gaduh, jangan lupa subscribe, like dan share Shark Indo Militer.